Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Service. Oke, di video kali ini saya akan share untuk informasi terbaru alternatif channel nonton timnas Indonesia melawan Malaysia ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 ya. Karena dari rekan-rekan Tukang Service ada beberapa yang menanyakan untuk channel alternatif ini ya. Selain di Mola TV ya, yang mempunyai hak siar untuk menayangkan laga ini ya, ada juga TVRI ya, mungkin menggunakan acakan Inscript ya, acakan yang mungkin belum bisa dibuka ya, alias acakan khusus ya. Jadi alternatifnya ada di satelit ACSat 5 ya, feed ya, yaitu channel feed. Untuk channel tersebut masih belum pasti ya. Dan untuk yang pasti memang ada di satelit Miasat 3A ya, yaitu Miasat 3A C-band, yaitu channel RTM 2 ya. Ini adalah channel yang memang memiliki asiar untuk menayangkan laga ini ya, antara Indonesia vs Malaysia untuk nanti malam. Itu RTM S2 ini menggunakan acakan Tanbok ya. Jadi bagi pengguna receiver seperti saya ini dia Tanaka atau jenis-jenis Skybox ya, yang sudah support untuk key tersebut bisa langsung nonton channel tersebut ya, hanya tinggal menggeser kepala bola ke satelit Miasat 3A lalu tinggal pencet aja. Ini dia, ini saya udah langsung open ya menggunakan key Tanbok yang ada di software ya, yang saya gunakan, biasa saya gunakan. Ini dia untuk channel RTM SD2 ini berada di frekuensi 3918 ya, dengan polaritas horizontal dengan simbol rate-nya 18383 ya, 18383. Lalu kita coba cek ulang lagi, ini dia. Itu untuk frekuensinya 18383 dengan polaritas horizontal ya. Ini adalah salah satu channel alternatif yang mungkin akan menayangkan laga antara timnas Indonesia melawan Malaysia nanti malam ya. Oke ya, mungkin bagi rekan-rekan yang mau ke Miasat 3, saya sarankan untuk menggunakan receiver yang sudah support key Tanbok ya. Jadi langsung atau bisa menggunakan receiver seperti Tanaka T2 ADAD yang sudah di upgrade software dan tinggal setel aja langsung bisa nonton Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia melawan Malaysia nanti malam. Oke ya, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Service Channel.